seperti di tahap sebelumnya ada latihan squat, namun kali ini saya akan memberikan latihan dengan single leg squat dengan pengembangan lagi. Saya di sini akan memberikan pun ada di 3 titik depan, samping kanan, dan samping kiri. Seperti ini. Lakukan dengan satu kaki, kaki terangkat satu seperti ini. Taruh di belakang kaki yang lurus, kemudian tubuh turun seperti posisi squat dan sentuhkan tangan ke kulit. Nah, ingat lutut tidak boleh melebihi dari ujung kaki. Angkat. Oke. Sentuhkan lagi di bagian kanan, turun. Bagus. Angkat. Sekali lagi untuk bagian kiri, sentuhkan dengan tangan kiri. Angkat satu kaki seperti ini, taruh di belakang kaki yang lurus. Kemudian nekuk, turun. Nah, perhatikan posisi lutut tidak boleh melebihi ujung kaki. Ya, sentuhkan tangan, kemudian naik. Oke, sentuhkan yang sebelah kanan. Bagus. Posisi kaki tetap nekuk seperti ini ya. Naik. Turun. Oke, di sini badan juga harus berimbang. Jaga keseimbangan. Naik. Bagus. Oke, ganti kaki. Satu lagi. Boleh. Oke, turun. Bagus. Naik. Bagus, turun. Oke. Naik. Satu lagi. Bagus. Ya. Sobat Babintan, demikianlah tutorial latihan untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Hai Sobat Babintan, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube PB Jarum Official.